الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بابا بابا ابو ابو حضرين والحدرات سيدان جماعة صبح رحمكم الله سبوح kembali memperbaharui syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkanlah banyak-banyak alhamdulillah. Subuh hari ini sedikit ingin saya membicarakan tentang fadilah daripada sholat-sholat sunnah terutama sholat-sholat sunnah yang disebut sebagai rawatib atau ar tak saya ingin mengawali dengan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Innal abda layan sorifu wa ma min salatihi illa usyruha tusu'uha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha Maknanya begini. Tidaklah seorang hamba itu beranjak dari solatnya Nah, seperti kita inilah. Kita beranjak selesai kita solat subuh. Nah, tidaklah seorang hamba beranjak dari solatnya Wa ma kutiba alaihi dan apa yang ditulis berapa persen dari solatnya itu yang ditulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ada yang cuma ditulis usyuruha seper sepuluh ada yang cuma ditulis seper sembilan ada yang cuma ditulis seper ada yang sepertujuh ada yang seper seperempat. seper, -lima, seper -empat sepertiga maksimal itu nispuha setengahnya maksimal setengah setiap kali seorang hamba itu beranjak dari sholatnya selesai dia sholat maka Nabi SAW katakan itu antara sepersepuluh sampai setengah Tentu, ini sesuatu yang agak mengkhawatirkan. Akan tetapi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemudian mengapa disyariatkan apa yang disebut dengan solat sunnah rawatib, di solat-solat sunnah yang mengiringi solat fardhu fungsinya yang pertama adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat fardu dalam hadis riwayat Imam eh, maaf, dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa awalumayyuhasabu bihil abdu yau Solatuhul maktubah Jadi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk kita semua sekarang ini Nanti di hari kiamat Yang pertama kali akan dihisap dari amal kita Itu adalah solat fardu kita Itu yang pertama Bagaimana subuhnya Bagaimana zuhurnya Bagaimana asar, bagaimana maghrib, bagaimana isya Itu dulu Fa'in solahat Fa'in soluhat Jika Solat fardu seorang hamba itu Baik Tidak ada kekurangan Fakode Anjaha Wasalimah Maka bisa dipastikan hamba ini akan selamat, akan beruntung. Woman pasadat. Tapi siapa yang ketika dihisap rusak solat lima waktunya? Rusak solat lima waktunya, apa yang terjadi? Pakode nah, wa Itulah hamba yang rugi dan celaka. Kemudian di antara yang baik dan rusak ini ada yang kurang. Mau dibilang baik tidak bisa juga, mau dibilang rusak masih ada. Dan barangkali kebanyakan kita seperti itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan kemudian melanjutkan wamanin tangkosoh Barang siapa yang ketika dihisap solatnya itu, ternyata dalam solatnya itu banyak kekurangan, banyak kurang-kurang. Kadang kurang tumak ninahnya, kadang kurang sempurna wudhunya, kadang mungkin uh, kurang khusyuknya. Jadi siapa yang banyak kurang-kurang dalam sholatnya ada sholatnya tapi banyak kurang-kurangnya maka wa azza wajalla maka Allah azza wajalla berfirman unzuru halli abdi min wahai para malaikatku coba kalian periksa-periksa coba kalian teliti-teliti apakah hambaku ini punya Sholat Sunnah. Apakah hambaku ini punya sholat Sunnah? Yang dimaksud di situ adalah Sunnah rawatib. Kalau kemudian ditemukan ada sholat Sunnah rawatibnya, maka payuk malubihi manintakoso koso Dengan sholat-sholat rawatib itulah kemudian kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholat fardunya diperbaiki dengan sholat sunnah rawatib yang bolong-bolong ditambal yang robek-robek dijahit pakai apa? pakai sholat sunnah rawatib nah inilah fungsi utama daripada sunnah-sunnah rawatib itu Kemudian hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada berapa rakaat sunnah rawatib? Kita harus membedakan dulu antara qobliyah ba'diyah. Jadi ada salat sunnah sebelum fardu namanya qobliyah. Ada salat sunnah setelah fardu namanya ba'diyah. Ya. Di antara Qabliyah dan Ba'diyah itu ada rawatib yang mu'akkadah hukumnya mu'akkadah itu artinya apa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan bahkan kalau ada uzur beliau tinggalkan beliau kodok beliau ganti ini solat-solat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa rakaat? Ada dua belas rakaat. Ada dua belas rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama adalah dua rakaat sebelum solat subuh. Ini kita jaga-jaga betul ini. Dua rakaat sebelum solat subuh namanya juga biasa disebut rok atayil fajri kemudian yang kedua adalah empat rakaat sebelum sholat zuhur empat rakaat sebelum sholat zuhur baginda nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan dua-dua Kadang-kadang juga beliau melakukan empat rakaat sekaligus satu kali salam, satu kali tahiyat, empat rakaat sekaligus satu kali tahiyat, kemudian dua rakaat setelah zuhur. Jadi, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, empat lima enam tambah tujuh delapan, dua rakaat sebelum subuh. Kemudian dua rakaat setelah maghrib. Dua rakaat setelah maghrib. Ini sudah sepuluh. Kemudian dua rakaat yang terakhir itu adalah setelah sholat isya. Nah inilah dua belas rakaat yang dikategorikan oleh mayoritas ulama kita sebagai rawatib yang hukumnya mu'akkadah. Sebisa mungkin jangan kita tinggalkan. Bahkan kalau seumpama kita tinggalkan karena suatu uzur, kita kodok. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat fardu kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh salah seorang daripada istri baginda Nabi s.a.w Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha Beliau mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Pernah ku dengarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sabarah Siapa yang istiqomah Siapa yang konsisten rutin alasnatai rak alasnatai raqatan menunaikan 12 rakaat min sunnati nabiyyihi yang merupakan kebiasaan nabinya maka kemudian beliau sebutkan yaitu 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur 2 rakaat setelah maghrib 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh Bunyalahu baitan fil jannah maka asbab salat-salat sunnahnya itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga. Kemudian Ummu Salama mengatakan Ummu Habibah mengatakan semenjak aku dengarkan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku berjanji di dalam hati tidak akan aku tinggalkan 12 rakaat ini seumur hidupku. Siapa yang berjanji seperti itu, Pak? Istrinya Nabi. Istri Nabi Ketika mendengarkan akan dibangunkan rumah di dalam surga Beliau mengatakan Saya berjanji di dalam hati Tidak akan kutinggalkan Sholat 12 rakaat ini seumur hidupku Dan hadis ini kemudian diriwayatkan dari Ummu Habibah Oleh seorang budak perempuannya yang bernama Amwasah Amwasah ini pun kemudian mengatakan semenjak kudengarkan hadis itu dari Ummu Habibah aku berjanji tidak akan kutinggalkan 12 rakaat ini. Kemudian dari Amwasa hadis ini diriwayatkan oleh seorang laki-laki yang bernama Amr bin Aun. Dan Amr bin Aun pun mengatakan bahwa semenjak hadis ini ku dengarkan dari Amwasa, aku berjanji di dalam hati tidak akan aku tinggalkan 12 rakaat ini. Lalu kemudian dari Amr bin Aun hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim pun mengatakan hal yang sama semenjak ku dengarkan hadis ini aku berjanji di dalam hati tidak akan aku tinggalkan 12 rakaat yang mulia ini lalu kemudian hadis ini dicatat oleh Imam At-Tirmizi di dalam sahihnya lalu kemudian saya bacalah hadis ini melalui kitab Imam Tirmizi lalu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian mudah-mudahan saya dan saudara-saudaraku juga ada komitmen kita di dalam hati Semenjak kita dengarkan hadis ini Kita berkomitmen Kita berusaha untuk tidak meninggalkan 12 rakaat yang mulia ini Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Hadirin yang dimuliakan Sedikit Kita pikir hukum sedikit Kalau kita ketinggalan Sholat Qobliyah Kalau kita masuk ini sudah hikmah Jadi tidak sempat menunaikan sholat sunnah sebelum fardu saya ingin sampaikan bahwa sunnah kabliyah itu waktunya masuk seiring dengan masuknya waktu sholat dan memanjang sampai berakhirnya waktu sholat memanjang sampai berakhirnya waktu sholat jadi sunnah rawatib kabliyah kalau tidak sempat ditunaikan sebelum sholat fardhu, boleh kita tunaikan setelah sholat fardhu. Kenapa? Karena waktunya masih ada. Ya. Kalau sholat sunnah dia itu waktunya masuk setelah selesai sholat fardhu sampai berakhirnya waktu sholat. Jadi kalau dia itu tidak boleh dikerjakan lebih dahulu. Dia tidak boleh dikerjakan sebelum sholat fardu karena waktunya belum masuk. Tapi, kobeli boleh dikerjakan setelah sholat fardu dan bukan mengkodok. Tetap adaan ditunaikan setelah sholat fardu. Kenapa? Karena waktunya masih ada. Nah, seperti itu, jadi jangan sampai ah, ketinggalan sama saya ini tidak. Setelah sholat fardu, silahkan ditunaikan dan anda tidak mengkodok. Tetap adaan, kenapa? Karena waktunya masih masih ada. Nah, kemudian, ada pun rawatib yang tidak muakkadah. Rawatib yang tidak muakkadah, artinya apa? Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kadang juga beliau tidak melakukan. Itu ada delapan rakaat. Ada delapan rakaat. Yang pertama, empat rakaat sebelum sholat asar. Empat rakaat sebelum sholat asar. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan empat rakaat langsung satu kali salam. Empat rakaat langsung satu kali salam. Ini kadang beliau lakukan, kadang beliau tidak lakukan. Kemudian yang kedua adalah dua rakaat sebelum maghrib. Nabi sering lakukan, Nabi juga sering tidak melakukan, sehingga ulama mengatakan melakukan dan tidak melakukan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, eh, maaf, yang ketiga adalah dua rakaat sebelum sholat isya. Ini juga biasa Nabi lakukan, sering juga baginda Nabi tinggalkan, sehingga melakukan atau tidak melakukan itu semua adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diselang-seling boleh kita lakukan, kadang-kadang boleh juga kita tinggalkan kadang-kadang. Nah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu mari kita memperhatikan betul solat-solat sunnah rawatib ini. Sedikit ingin saya akhiri. Tentang sholat tahiyatul masjid, ada yang sering menanyakan bagaimana kalau waktu tinggal sedikit, mana yang kita utamakan: sholat qobliyah atau tahiyatul masjid. Begini, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang sholat sunnah yang kita lakukan ketika kita masuk masjid sebelum duduk. Ketika kita masuk masjid sebelum duduk. Kapan kita duduk agak lama, hilang waktunya. Ya. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan masuk masjid sebelum duduk. Kemudian intinya kita sholat sebelum duduk. Itu intinya. Jadi seumpama ada orang masuk masjid, kemudian solat qobliyah sebelum duduk, maka itu sebenarnya sudah tahiyatul masjid juga, karena intinya intinya tahiyatul masjid itu adalah solat sunnah yang dilakukan ketika seseorang masuk masjid sebelum duduk. Jadi solat apapun yang ia lakukan sebelum duduk itu sudah dikategorikan sebagai tahiyatul masjid. Jadi mengerjakan tahiyatul masjid itu bisa dibarengkan dengan qobliyah. Bisa dibarengkan dengan qobliyah pak. Jadi usolli umpama usolli usolli rokata ini kobeliyah tal zuhri umpama usolli ini ini as tersubuhi tahiyatan lil masjid boleh dibarengkan niatnya saya niat salat dua rakaat qobliyat subuh sekaligus tahiyatan penghormatan kepada mas masjid boleh maka dengan salat seperti itu terlaksanalah dua rakaat sebelum subuh terlaksana juga tahiyatul masjid kita jadi tidak mesti disendirikan pengerjaannya. Kalau kemudian tidak sempat menunaikan solat tahiyatul masjid, umpama waktu ini tinggal hitungan detik saja orang sudah iqamah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk membaca al-baqiyatus sholihah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah Wallahu akbar Empat kali Kalau tidak sempat lagi Keburu mau Kenapa? Karena mendapatkan Takbiratul ulanya imam Ini juga Pahalanya luar biasa Kita juga dianjurkan untuk mengejar itu Mendapatkan takbiratul ulanya imam Nah hadirin Sidang jamaah subuh rahimakumullah Demikianlah sekilas kita sampaikan tentang fadilah salat-salat sunnah yang sifatnya rawatib. Mudah-mudahan kita apa namanya? sebarkan juga ini terutama untuk ahli kita. Ya, istri kita, anak-anak kita. Nah, kita sampaikan fadilah-fadilah melaksanakan salat rawatib ini agar supaya bisa menjadi amal solih bagi kita sekalian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته